Welcome back to my channel. Okay gang, so sekarang ni kita masih lagi di bengkel. Kat sini adalah motor-motor yang kita dah siapkan. Itulah, aku tak tahulah video aku ni macam mana pun, aku dah pening ni. Terlalu banyak sangat kerja. So sekarang ni kita dah siapkan mana yang dah siap. Macam silver, silver restore ni semua dah mantul. Mantul. So yang ni adalah silver je gang. Haa, ni jat lagi kita akan towing kan motor ni dekat owner lah. So ini adalah exhaust puaka, exhaust puaka tu kan, yang mantul-mantul Tiger Stage 3 ni, model baru tu besar. Yang lain semua dah siap, blok kita dah poting, kita dah setting, kita dah run. Mantul lah, memang mantul lah. So sekarang ni saya nak bagi korang dengar macam mana bunyi sound Tiger Stage 3 ni. Dia mantul ke tak mantul ni, jom dengarkan ini. So macam tu lah bunyi Tiger yang paling latest tu lah. Bunyi dia agak sedap sikit, engine dia lawas lah. So jom kita minta recommend. Minta apa? Minta pendapat eh? Minta pendapat pada kawan yang dengar tadi. Kau rekod dia tadi ni? Mana kau datang ni bang? Saya dari tadi tunggu. Tunggu konten ke? Okey lah bunyi Ezo tadi. Kalau sedap. Pendapat kau macam mana? Kalau telinga, kalau letak dekat ujung muffler, confirm pekak. Pekak lah? Dah pekak belum? Tak dekat lagi. Test lagi. Jo, tengah hari tadi dia keluar pergi beli rantai motor ni, nak siapkan motor ni. Sekarang lah pukul apa? Sekarang 9.30 bos. 9.30? 9.30. Tak sampai-sampai. Dia tengah towing. Jo, tengah hari sampai pukul 9. Salam dulu. Bantai kejap lagi. Rantai mana rantai? Ada. Rantai ada okey. Sudah tengah hari sampai ke malam. Rantai tak sampai. Bisanglah Juni. Rantai jauh. So sekarang ni towing. Kita sudah sampai.
belakang. Kelawar. Okey, so towing kita nak hantar motor ni ke Subang Airport. Subang Airport untuk customer pakai dan racing. Ha, tak adalah. So motor ni dah siap 100% fully restore. Aku tak dan nak review motor ni, tapi korang tengok lihatlah sendiri, semua barang baru kecuali meter. Meter sebab tak ada stok, tapi emblem tepi ni Tiger bos. Ni Tiger original. Ini saja yang tukar. Yang meter ni meter lama. Yang lain semua baru. So dah settle. Kalau tanya ongkos memang keras lah. So banyak yang kita dapat tanya, bang kalau restore berapa dia punya anggaran modal? Sebenarnya restore ni memang mahal. Boleh dikatakan korang cipta sebiji motor kalau nak ikutkan lah. Kalau dikatakan dulu harga Dabar ni dekat kedai baru RM10,000, RM11,000, RM12,000, RM13,000 tahun 2014 dulu, kita nak restore, sebenarnya harga modal tu memang melebihi harga beli motor baru dulu kat kedai. Kedai jual RM10,000, tapi kalau kita nak ciptakan sebiji sahaja motor, memang dia akan mencecah ke RM20,000, RM25,000. Tak tipu geng. Siapa yang ada pengalaman dalam restore motor, nak fokuskan untuk sebiji motor restore A to Z, memang akan mencecah dan melebihi harga motor tu dalam keadaan baru dululah. Kadang-kadang orang tak masuk akal, tapi disebabkan minat. So geng, lagi satu kita nak pesan dekat sini, korang yang nak restore motor, sebenarnya ikut pada minat. Satu, orang akan restore motor ni gila-gila sebabkan motor ni ada sentimental value lah orang cakap. Ada sejarah-sejarah dia tersendiri. Orang nak restore mungkin motor tu bekas ayah dia bagi ke, mak dia bagi ke, beli hasil titik peluh dia ke, ataupun motor first dia. So motor-motor yang lama tu lah dia orang akan restore. Itulah sebegini sebab dia ada sentimental value. Sentimental eh? Sentimental value kan? Ya kot. Ni apa hal ni? Oi, ini satu hari nanti orang akan cakap ni, DHT1186 warna biru siapa punya? Bang. Ha? Berapa ringgit ni bang? RM1,008. Berapa ringgit? Ha? Berapa ringgit? Berapa ringgit? Kalau RM1,008 tu berapa ringgit? RM1,008. Ha? RM1,008. RM1,008 apa? RM1,008 lah. Apa tu? Apa tu apa? What are you talking about? Okay gang, so sekarang ni kita teruskan dengan 125Z. Ya Jo. Ha? 125Z. Ha? Kau gimana menanya tadi? Baik kau jujur dengan aku. Hujan. Hujan tu datang macam mana? Tengah hujan, tengah jalan tu memang lebat gila lah. Tengah jalan semua lebat gila. Tengah jalan lebat gila eh? Kan tak jalan tepi. Tengah jalan memang lebat, jalan tepi. Tepi tak hujan, dia tengah jalan je hujan. Yang kali kau kena belajar dengan aku benda-benda je ni, Jo. Tu nama dia, kau tahu apa nama dia? Isim. Okay gang, so sekarang ni kita tengah settlekan 125Z ni. Ni pula. Beram alloy rantai 415, engkai original, body powder coating. Coating tu apa? Beku otak kau. So gang, engkai tiga batang ni memang tersangat mantul, berat, top speed Malay lah orang cakap je eh. Gila-gila tu. Dia ringan lah. Berat. Berat tengok. Tahan. Berpusing tangan. Tahan berpusing tangan. Kau nak try? Tak payah. Try sekali. Jom. Alah, lembik. So, tak ada apa dah motor ni, tinggal kita nak pasang dia punya inner. Kita dah tune-tune sikit. Lepas tu brake depan belakang nanti kita nak bleeding sikit, bagi brake dia mantul. Depan dah ngam, belakang tak ngam lagi. Sebab kita tak ni, tak buang minyak lagi. So kejap lagi kita akan buat dan kita pasang dia punya inner dan bagi siap. So owner motor 125 ni sama owner dengan motor Dabar ni. Dabar ni dah siap dah. So tunggu dia je. Siap je dia, dua-dua ni kita akan towingkan dia macam motor silver tadi ke Ampang. Betul. So selepas motor 2 biji ni siap, kita akan teruskan dengan proses lagi sebiji ni. Kita tengah buat dia modified menggunakan block gold. Block gold. Dia boleh dikatakan
half restore lah. Ajun tengok motor dia. Okay gang, so motor ni kita akan teruskan selepas motor itu keluar. Motor ni pun dah siap di bahagian enjin bawah, arm, fork, handle, tayar, rim, semua dah siap. So ini adalah dia punya blok lah. Blok gold berpotingkan PDK. Ha tu. Kita dah poting, kita dah ukur-ukur sikit. Bagi orang cakap dia keluar power lah. So motor ni kita akan masukkan dia exhaust R9 kat sini dan cover set dia airbrush. So nanti kita akan tengok macam mana proses cover set dia. Ada mantul ke tak ada mantul? Ha, macam Yamaha Sport yang ni. Inilah Yamaha Sport. So tak siap lagi bahagian sini. Memang terlalu banyak kerja kat sini. So yang ni pun terabai. Bila terabai, ha, bye-bye lah. Tunggu lah. Hari ni kita basuh motor. Basuh motor. Hai. Motor sudah siap. So sekarang rugi lah kalau restore nak dapat ke owner buruk-buruk balik kan. So kita cuci lah menggunakan barang DIY. Barang mantap. Woo. Woo. Jom. Kita basuh menggunakan apa ni? Apa tu? Apa nama dia? Sabun kelapa. Ha. Lawa. Oh, yang celah-celah tu kekotoran-kekotoran tu. Laju ah. Ha, selebihnya Ju yang buat. Kan. Sini tiga mata engkai dia ada kesan hitam tu kan. Ha. Pakai ni macam detailing eh. Ya. Yeah. Kalau arah kanjur ni dia je tak buat. So aku kena tunjuk contoh. Aku takut sengit. Ah tak apa. Tak apa. Aku kena buat contoh dulu supaya nanti Ju perfect ada buat. Ha. Ayuh, eh. Nanti Ju nak pasang kemah di belakang kan. Oh ya, yeah. Lampu spotlight dia. Boleh. Nanti. Kalau dia tak tengok video kita tak payah buat. Okay. Pastikan satu video tu dapat cecah tak banyaklah. 300. 300 lah. 300 melampau sangat. Oh. Dia 30k ke? Okay. 30k kalau stable satu video pun okeylah. Kita kan nak banyak pun. Okay. Sebab kita start daripada bawah. Sekarang kita, berapa? Sekarang pun paling biasalah. Ha. 11k, 12,000, 13,000 view pun okey. Okay. Tapi kalau ada yang 30,000, alhamdulillah lah. Okay. Video convoy je naik. Time tu aku lah. Aku rasa diorang tak suka kat engkau lah, Jo. Apa lah pula? Tak tahu bila ada video muka engkau ke, view tak naik. Kalau muka aku ke, view naik. Kena cut ni. Kasul tu, kau mencerebe lah kalau berani. Aduh. Kau berani? Nanti ya. Tak ada muka yap. Okay. Hello guys. Itu. Dah. Lepas tu nak matiin? Tekan balik. Merah?